Muka surat 38. Muka surat 38. 38. Pindah terakhir 2 hari bulan Mac. Kalau tak salah saya, 37. Tiada, di mana kita 38 hari ini. Sebelum PKP hari itu, kita baca surah Dukhan. Sebelum itu lagi itu, saya rasa Ustaz 37 hari 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Yang saya mulakan lagi hormati barisan jutaan kuasa Surau Akwa Bukit Bandaraya, pimpinan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para guru, alim ulama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya pada malam ini kita dapat bersua kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita diberikan peluang yang sekian lama kita nantikan sepanjang hampir lebih daripada 3 bulan ataupun 100 hari lebih. Kita rindukan majlis ilmu secara fizikal ini akhirnya berkat doa orang saleh, berkat doa alim ulama, berkat doa orang-orang yang beriman ini akhirnya kita diberi peluang bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Dan saya kira ini adalah ini dah ada pilih ke dia sebelum ni ada. Ini first ni. Oh, dia buka ni, dia buka gitu boleh dah. Ada lagi. Ya, kuliah pertama selepas PKP lah ya. Kita masih lagi berada dalam PKP ya. PKP yang InsyaAllah tak ada adan meminta akan berakhir pada 30 Ogos. Yeah. 30 Ogos. 30 Ogos insyaAllah. Ya, kita doa-doa lah sama-sama. Jangan kita sambung lagi dah. Ya, lepas PKP tak tahu apa PKP. Apa dah PKP. Ya, dah pemulihan. Kita habis lah dulu. Ya. Tapi apapun saya diminta juga untuk tengok dalam SOP kuliah maghrib ni untuk memperingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk sama-sama kita tangani wabak COVID-19 ini agar ia berakhir dan hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Saya kira ketika PKP ya, masing-masing punya cara tersendiri untuk bersama dengan Quran. Saya ingat pada awal PKP yang lalu ya, bila bermulanya PKP, saya yakin dan saya nampak sendiri, bukan dengan mata kepala tetapi saya yakin majoriti daripada kita masyarakat Islam khususnya mereka ini sangat dekat dengan Quran. Tiap-tiap hari boleh kata baca Quran masa PKP lah ya. Baca Quran. Tiap-tiap hari. Sebab tak tahu nak buat apa dah. Bagus juga tak tahu nak buat apa ni. Bila tak tahu nak buat apa, maka kita akan memilih untuk melakukan amal ibadah. Ya, ada yang khatam Quran. Tak sampai Ramadan lagi dah khatam Quran dah. Sebab baca Quran. Pagi baca Quran, petang baca Quran.
dia lalu dapat khatam dalam tempoh sebelum Ramadan, dia dah khatam Quran. Ada yang dapat separuh sebelum menyambungnya dalam bulan Ramadan. Maka yang kita nampak hikmah TKP yang kita selama ini yang kita tidak jangka adalah kita ini dekat dengan Quran. Walaupun kita baca bersama keluarga. Ya, ada yang memilih untuk belajar secara online. Ya, kadang-kadang makcik-makcik ni yang dulu tak tahu apa benda Zoom ni, Google Meet, ya kan. Ha, dah tahu dah ya nak mengaji pakai Google Meet sebagainya. Ya, tapi ada juga ya yang merasakan kalau mengaji Quran pakai Google Meet ini tidaklah sesuai sangat. Sebabnya gangguan-gangguan audio itu menyebabkan sebutan huruf tidak dapat didengar dengan jelas. Ya, bila mengaji kadang-kadang bunyi getaran roh tu tak dengar. Ya, dia sebut betul lah, tapi disebutkan audio secara online tu tak dapat. Ya, tapi walau macam mana pun, itu aktiviti yang kita ada. Dah tak boleh mengaji sebahagian berhampan. Jadi kita gunakan sebaiknya. Ya, ha, dan sebaiknya bila mengaji Quran online itu, kalau boleh, kita tunjukkan muka. Jangan tunjukkan dia punya tu je, profil tu, apa, gambar tak bergerak tu lah, gambar betul lah. Ya, tapi suara dia, ya, saya ada kisah mengaji Quran dengan seorang asak tu, ya. Mengajilah 4-5 orang kot online. Nak mengaji tu dah betul orang baca, saya suruh akak, akak baca akak. Dia tak menyahut lah, kan. Akak ada ke akak, baca ni, sambung ayat yang kecil sikit. Tak jadi cerita, rupanya handphone tu, yang susunya main. Dia tutup apa kamera dengan mikrofon tu kan, dia tutup, susunya main. Main terbuka lah video dengan mikrofon. Akak tu tengah tumbuk kacang kat dapur. Lepas dia nampak tu, marah dia tu kan. Lepas tu akak tak mengaji lah lepas tu. Dia macam benda malu ke saya katnya kan. Lepas tu makcik tak. Ha, ini kita katakan situasi ragam lah, kata ragam dalam Quran ni kan. Tapi sebenarnya susah sebenarnya nak kita kekalkan istiqamah nak belajar online satu juga. Ya, sebab kita tidak merasakan kemasan. Bila mengaji ni, kalau mengaji online memang kita tak boleh mengaji ramai-ramai. Kalau semua baca, okey baca ramai memang tak dengar bunyi. Macam bunyi apa, bunyi bising dan tak boleh baca ramai. Bila mengaji online, kena mengaji seorang-seorang. Mana seorang-seorang kena baca. Tak boleh baca ramai-ramai. Ya, ha, macam kita ni baca ramai-ramai kan. Ha, ni tak apalah, digital. Tapi kalau online memang tak boleh. Ha, dia tidak ada satu mekanisme pembelajaran yang sangat kondusif kiranya kita mengaji Quran menggunakan online. Tapi saya kira dah ada kelas-kelas yang memulakan, tapi kebanyakannya masih secara online lagi. Kita tunggulah mudah-mudahan. Tapi kurang-kurangnya apa pengalaman yang kita dapat ketika PKP dulu, kita ambil perhatian dengan sewajarnya. Kalau boleh semangat ketika PKP apa? Lepas PKP apa? PKPB, PKPB. Lepas PKPB, PKPP, kita ambillah iktibar. Kita kekalkanlah momentum, kita semangat baca Quran. Ketika PKP dulu, kita kekalkan sampai sekarang lah. Ya? Walaupun kita dah bekerja. Ya, memang dulu sebab tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja. Jadi kita kawal untuk baca Quran je. Sembayang baca Quran. Baca Quran. Dah tak ada lewat, baca Quran. Ha. Kalau boleh, kita kekalkan. Ya? Kita kekalkan walaupun dalam keadaan kerja begini, kita kekalkan supaya apa yang kita dapat ini kita boleh sampaikan kepada masyarakat yang lain. Kita bukan sekadar membaca Quran tapi kita boleh mengajarkannya pada orang lain, insya-Allah. Baik. Ya, kita buka muka 38 insya-Allah ya. Kita mula dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Sekali lagi ya, tarik nafas sikit. Tarik nafas sikit. Tarik, lepas tu baca. Satu, dua, mula. Okey, tengok pada tiga tempat yang saya ajar pasal tadi ya. Pertama pada menyebut wayazaru. Ya. والذين يتوفون منكم ويذروا kena tebal. Ra mari depan dia kena tebal. ويذروا itu nipis. ويذروا pertama. Yang kedua pada يترب sama juga. يتربص tebal. يتربصنا kedua. Ketiga bila mengikhfakan huruf nun mati ikhfa asli bi al nampak tak ha, dia kita bersedia untuk menyebut huruf fa jangan kita matikan bi an fu ha, tak nampak tau kita tak nampak kita nak sebut huruf fa ha, bi an fu sihim salah bi an ha, okey tiga tempat tu eh ambil kita ulang balik sekali ya tarik nafas dulu. Tarik dulu. Satu, dua, mula. Sihidna arba'ata ashhurin wa ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. والله بما تعملون خبير. Sekali lagi ya. والله بما jangan tak. والله بما تعملون tak tepat. Tak. Kalau tak dia adalah alif yang disengaukan. Tak. Salah. Ya, makhraj pun salah, maka sifat salah. Ya. Wallahu bima ta'malu. Dia dekat tengah al-qum. Ta' gini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau wallahu bima ta'malu. Nampak. Ramai orang macam tak tak wasu khayshu ataupun seolah-olah bunyi macam al-jaf ataupun alif yang disengaukan. Jadi tak tak salah. Ta' wallahu bima ta'maluna khabir. Hati-hati dengan ada ulama menyebut bila kita menukarkan tadi bunyi tadi tu dia boleh tukar huruf bukan huruf ain dah huruf alif. Maka dia seperti bukan seperti memang tukar huruf. Nampak macam dia ain. Kalau kita sebut wallahu bima ta itu dah jelas huruf alif hamzah tak malu tapi kita
Tengahkan sikit. Tak. Ha, tak berjadi. Alif yang tengahkan. Bukannya Ain tu. Tapi Ain yang alif dia tengah. Jadi kena hati-hati dengan suara suruh Ain. Da'a. Sini ya. Sini. Ha, tengah. Tengah halqum. Da'a. Malu. Sekali. Wallah. Satu dua mula. Sebab itulah kalau boleh. Bila sebut ta tu jangan kita buka sangat ta fathah tu. Tak. Bila tak tu dia mudah pergi kepada alif. Kita sebut ta. Kan? Ta. Sebut ta. Ta. Ha, dia mudah sikit. Ha, kita jangan sebut. Wallahu bima ta. Ha, dia lebih nak. Kalau kita sebut ta. Ta. Kita lebih mudah menyebut huruf yang alif. Tengah tadi. Kalau kita sebut ta. Wallahu bima ta. Ha, nampak? Dia lebih mudah menyebut huruf Ain dengan betul. Sekali ya. Satu, dua, mula. Ah, nampak kan? Okey. Wa la junaha 'alaykum fi ma 'arrattum bihi min khitbatin nisa'i aw akhnantum fi anfusikum. Okey, kita berhenti pada arwab sunbi. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ. فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا إلا أن تقولوا. عم جدوا يا ونعم علم الله فتود وملا. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزم فتود ومنى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم
فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة. فريضة. Ah, betul tak ada alif dia mati jangan. Faridah dia. Faridah. Ha, salah. Tidak ada alif itu eh. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ya, ha. Dia kena hati-hati bila menyebut bercampur antara sifat huruf tebal dengan nipis. Ya, ha, macam tadi banyak huruf-huruf qalqalah, isti'la, huruf qaf, muqatiri, qaf. Ha, bila lepas nipis, tebal balik. Ha, hati-hati dengan apabila bertemu dalam tempat yang agak rapat. Sebagai contoh tadi, wa'alal muqatiri qadaruhu. Ha, muqatiri, ri nipis, qaf, tebal balik. Ha, gitu. Ha, jadi kena hati-hati. Muqtiri qadaruhu. Selepas itu sebut. Wa alal muqtiri. Muqtiri qadaruhu. Dia di tengah bawah itu mungkin sebab baris bawah. Yang qa itu tebal. Ya, qadaruhu tebal. Jadi di tengah-tengah ni. Jadi kena hati-hati. Sebab itu bila bercampur antara sifat huruf nipis dan tebal. Kena hati-hati. Bagi menyempurnakan sifat huruf itu supaya dia sempurna. Ya, kita ulang sekali lagi. Wa mati'u. Satu, dua, mula. Haqqan 'alal muhsinin. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً sekali ya. Yang pertama adalah dengung pada ikhfa nun mati bertemu dengan huruf qa. Ya, tengok tadi sini macam mana. Wa il wa il wa il ya nun qa huruf isti'la kena tinggikan. Wa il wa il dia tak boleh. Wa il talaq tidak tepat. Wa il nampak. Beza kan? Qa huruf qa qaf wa mil tadi qa il it wa il cuba wa il beza tu kalau sebut wa il fa tidak menggambarkan huruf yang kita nak sebut wa il fa apa wa il fa yang sama yang kedua tadi mil a apa mil fa dia tak boleh min fa tak boleh kalau kita sebut min min nak sebut huruf kaf. Jangan jangan tengah sampai mi, tak nak jangan mi. Kalau mi, mi salah. Mi, mil, apa? Mi,
Milqa. Ah gitu. Ah. Mil, ya kan istilah itu meninggikan, ya meninggikan. Maknanya, ah, tapi jangan sampai bunyi, jangan sampai bunyi hidung sangat. Maknanya sampai mil, ah, itu total pada pada hidung, ya. Mil, ah, maksud tak di sini, ya. Jadi kena latih lah, kena latih. Memang susah sikit, ya. Ah, kena latih banyak kali, ya. Itu kedua. Lepas tu pada sarot, sarot tum, ah, sarot tum, ah, sarot apa? Sarot tum, ah, jangan, jangan, jangan kita sebut ta tu macam ta sebab terpengaruh dengan bot. Ah, kan kita payah nak sebut sarot tum, ah, jadi, jadi ta tu jadi ta, jadi ta tebal. Tak kalau tak macam ta pun dia jadi macam ta tebal. Sarot tum, ah, nampak. Ah, tu sampai ta. Hati-hati pada tu, yang ketiga. Lepas tu, tarabtum lahun. Jangan ada lambat sangat. Tadi ada bunyi macam lambat. Ini mati bertemu dengan lam adalah izhar syafawi. Dia macam izhar halaqi. Tak ada dengung. Tarabtum lahun. Ya, izhar itu jelas. Tarabtum lahun nafaridah. Banyak tempat tu, kena hati-hati. Sekali lagi, ulang. Wa in talaq. Satu, dua, mula. Jangan lupa qalqalah pada waqad. Waqad, nampak dia? Waqad kan? Waqad tarabtum. Waqad tarabtum lahun. Clear? Qalqalah tu mesti ada pada waqad. Wa in talaqtum. Satu, dua, mula. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ kalau kalau sempat terus teruskan. Sebut kena gitu itu. Kita ulang pada ayyafu. Ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Ai tadi jangan bunyi sampai bunyi ain, ya. Ai bukan ai, salah tu, ya. Ai a ya ai bukan ai. Gitu. Sekali lagi, ya. Kita dah mula. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
فإن خفتم فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج kalau ya mataan ada alif saghirah alif kecil tu jangan panjang sangat ya dua je wa yazaruna azwa azwa tu kan tu ada alif saghirah kecil tu alif kecil dua maksi jangan panjang sangat dia nampak ni panjang dia sangat daripada mata mataan lebih tu ya sekali wa yazaruna satu dua mula فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين dia ada dua qaf tu satu haqqan satu lagi hujung tu qin ya okey yang qan itu dia tanwin pada atas ataupun fathah maka huruf qa itu sifatnya dia jadi tebal lah qa qa ya qa tak ada bunyi ka ya qa gitu ya jadi apa ni apabila qaf tadi berbaris bawah ya dia bukannya dinipiskan tetapi kita kurangkan sikit ketebalan dia di baris bawah jadi dia bunyi macam mana haqqan 'alal muttaqin nampak muttaqin qa qa tapi dia kurangkan sikit ketebalan dia jangan sama sifat dia. Haqqan 'alal muttaqin. Dua tu nampak sama. Ya, pada hakikatnya qaf itu bila baris-baris bawah kita kena kurangkan sikit. Dia tidak bukan nipis kan. Kalau nipiskan dia akan jadi apa? Nipis jadi kaf terus. Muttaqin. Itu dah habis dah. Total dia tukar huruf kaf. Maksud itu satu kesalahan.
Jadi kita kena kurangkan ketebalan sikit. Pada qa li qi. 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 Sikit tebalan. Di mana tidak ada tebalan dia lagi. Kalau kita tak tebalan jadi huruf tam lah tu. Kalau ra boleh disifatkan sebagai tarqiq. Nipis ra ada. Ra tebal, ra tarqiq. Ada qaf dia ada qaf tebal, qaf nipis. Ha ya untuk qaf lah. Ha cuma kalau nak betul-betul sempurna lah ya. Tidaklah punya satu kesalahan yang besar. Maksudnya tidak berdosa ke tidak. Tapi bila kita belajar Quran, antara yang pembelajaran yang kita nak dapat adalah di hati kita dapat menguasai sifat huruf. Jadi kalau tak dapat sifat huruf, kita tak tidak belajar untuk menyebut huruf-huruf mengikut barisnya yang betul, maka kita tak dapatlah apa ni kuasai ilmu tu. Ha, ya sekali ya. Haqqan 'alal muttaqin. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم فأحياكم. Ra jangan sekali kita sebut macam ra ya, tak nak ya. Ra mesti ra. Ya ra jangan sebut, jangan ada sebut hazaral maut. Ah tidak. Aku hazaral maut. Hadi tidak betul. Tidak. Ra ra bukan ra. Jadi hazaral bagi hazaral tak boleh. Salah ya. Hazaral. Kadang-kadang kita pernah dengar orang Arab dia bercakap dalam mengaji Quran tidak bercakap bila sebut ra jadi macam ra. Itu Arab apa komunikasi dia, dia bukan macam Quran. Tapi kalau Quran kita kena sebut ra gitu. Ya. Tak boleh sebut ra. Ini. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Sekali lagi. Inna Allah satu doa mula. Yash tu bagi sebelum tafashi. Yashkurun. Yash jangan tertahan sin tu. Yashkurun. Jika lepas dia tak boleh. Wah, yashkurun. Dia tak cukup sifat tafasyi tu. Apa? La yashkurun. La yashkurun. Jangan ditahan kalau tak. La yashkurun. Gitu. La yashkurun. La yashkurun. Itu betul. Ya. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بَلْ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
أضعافا كثيرة. كثيرة. Jangan dipanjang, ada kasirah. Anak gitu. Kasih sah, ya sah. Sah, ujung lidah, ujung sah, ya, ujung lidah. Nah, ya, ujung lidah, sah, ujung lidah. Kalau kasirah, tidak kesin. Ya, sah. Kasirah, kasirah. Kadang-kadang kita pasal, ada orang yang dia memang tak boleh sebut sin. Dia sebut S, dia jadi boleh sah juga, kan? Adalah setengah orang, ya. Yang orang yang memang dia lidah tidak boleh dibetulkan itu, dimaafkanlah. Memang semula jadinya sin jadi sa juga. Dia cakap susah pun susah kan. Susah lah susu kan dia tu. Ada dia tak boleh sebut huruf S ada juga. Yang tu kalau dia dimaafkan lah. Kalau disengajakan tak boleh lah. Sebab kalau kita perasan tengok kalau orang pelih kadang-kadang taruh dia dekat lepak taruh dia S jadi sin. Kan dia jadi sin. Dia logat dia tapi dia baca Quran okey. Yang tu memang logat dalam utara dia tapi bila Quran dia okey. Tu lain cerita. Tak boleh nak bawa apa logat tu ke depan tak boleh. Kalau dah memang semula jadinya memang sin tu jadi dia sah sin, tu tak apa dimaafkanlah. Okey. Wa ma mana tu? Mana tu? Dah kita diam ya. Okey. Habis. Bila tu. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Sekali lagi. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Nak sebut macam mana tu? Sin ke fa tu? Sin, ya. Dia ada khilaf juga. Lebih afdal sebut sin, ya. Sebut sin. Apabila sin berada di atas, sebut yang di atas. Okey, ya besu, ya besu. Su, maknanya sebab itu tidak bunyilah. Wa ya besu, hu. Wa ya besu, hu. Jadi bila sebut sin, lepas itu hurufnya ta. Bila huruf ta, tu kita kena hati-hati sifat dia dah berubah daripada sin tadi ta. Kadang-kadang ada orang yang dia susah, dia wa ya besu tu. Jadi ta pula apa tu. Okey, kalau kita sebut suat tu, wa ya besu tu. Mungkin senang sikit kalau suat itu suat. Ya, boleh ambil kita menyebut huruf sin sampai suka hati-hati dengan sifat huruf dengan makhraj huruf wa ya basutu supu supu gitu supu supu dalam Al-Quran ada berapa lah di Quran kita dalam Al-Quran ada musaytiru musaytiru adalah beberapa Quran yang ni jadi tengok huruf sin tu dia termasuk dalam bacaan gharib di dalam dalam apa ni riwayat macam Imam Af daripada Imam Asy itu Af Imam Asy ni kita baca tu yang tu ya adati wallahu yaqbidu yaqbidu wa yabsutu wa yaqbidu wa yabsutu tutu latihlah kena lalulah kan tak belah itu masa kita masa PKP tu tak ada guru nak tengok kan baca je lah ya kan bunyi tu mana pun baca je jadi kita tengoklah pastikan tapi janganlah lambat sangat bunyi kalau banyak bunyi nampak sampai itu ni wayadsu jangan dilambatkan baca nak sebab nak bagi bunyi betul gitu ya tempo bacaan tu kena sama cuma nak berlatih okeylah berlatih sebut elok-elok kan okey. Oh, betul dah ya. Tapi isyak sekarang ni, isyak je. Dengan isyak je. Tak boleh lebih.
Ustaz Hidayat dah, dia nak remind saya dah dekat ni ni. Untuk panduan lah. Saya pun sempat baca tadi, kalau tak baca je terus tadi. Okey. Okey. Sadaqallahul Azim. Okey, insyaAllah. Surat 39 ya. Okey, nanti akan datang kita akan sambung surat 40 pula insyaAllah ya. Mudah-mudahan segala beberapa apa ilmu ataupun peringatan kita pada malam ini kita ambil perhatian, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan Quran kita dengan baik insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nisina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fahhimna fid din wa'allimna ta'wilahu wahdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bil 'afiyah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.